pelajarin nih ilmu-ilmu makainya. Sabar dong. Kan? Kok gue baru tahu ada cewek begini deket rumah? Lu gak gaul sih, lu mana komplek. Kita mainnya kurang luas, coba. Ini bisa kita panggil ya kesini. Coba, lu jum. Jangan jum, ini cuma bisa maju doang. Nih, gue maju dikit ya, Ini gue aja gak pernah tahu ada tentara. Gimana sih sebenernya? No. Berarti di bawah. Waduh! Iki apa tuh ya? Piring terbang yang luar, di luar angkasa itu loh. Itu, aduh. Nanti kalau misalnya makhluk luar angkasa itu menggerak yang iem. Aduh, enggak. Iem harus ngomong-ngomong Mbak Uca. Mbak Uca! Apaan tuh? Ini siapanya nih? Halo, mundur. Aduh, tuh cewek cakep. Untung gak lo sinyal tuh, drone lo. Iya apa sih? Ih, Bake. Iku loh, ada pesawat luar angkasa iku loh, Bake. Ngeri loh, so kalau tiba-tiba dia masuk ke dalam kamarnya Inyem. Terus menggerayangi. Waduh, aduh, siapa juga yang bakal ngegerayangin lo? Kucing aja males ngeliat muka lo kayak gini nih. Jangan gitu loh. Kita lihat yuk. Iku loh, Mbak. Mana pesawat makhluk luar angkasanya? Iku tadi di situ loh, Mbak. Bener, Mbak. Enggak bohong. Tadi mau mendarat nih, Mbak. Mendarat di sini nih, Mbak. Keren banget. Mendingan lo cek nih mata lo nih. Cek, coba. Bener, Mbak. Orang ngapusi. Swear beneran ada di situ tadi mau ke sini nih. Ya udah kan sekarang enggak ada. Udah deh. Sekarang gimana kalau lo bantuin gue bungkusin mangga? Yuk. Mangga ya. Yuk. Itu yang benar. Nanti dimakanin sama codot. Mbak, iki udah bener nih. Ini kalau misalnya rapat-rapat banget gak ada udaranya ntar metong. Metong. Mati, Mbak. Gaul dikit gitu loh. Wah, so gaul lo. Yaudah itu yang benar. Awas lo gak benar. Lagi ku ya, Mbak. Mau bikin puding mangga aja ribet banget loh. Di luar itu loh, banyak yang jual mangga udah mateng enak. Ya beda lah. Mangga di kebun sendiri sama mangga di supermarket. Rasanya aja udah beda. Alah, sini anteng dah nih. Enak juga ya punya drone nih, ya. Bisa lihat yang bening-bening. Nggak boleh nih, begini nih. Drone itu mau dipergunakan sebagaimana mestinya, buat ngambil pemandangan, foto-foto bagus. Bukan buat lihat yang bening-bening. Alah, lu, omdo lu. Tadi aja lu sama mesem nggak begituan. Itu mah rezeki namanya. Ini pegang-pegang, bentar. Telepon. Udah sampai mana, Yang? Aku. Aku... Jangan bilang kamu baru bangun dan belum mandi. Oh, enggak dong. Masa aku baru bangun sih, sayang? Enggak dong. Terus, kamu udah sampai mana? Udah otw dong? Belum sih, sayang. Aku belum jalan. Terus kamu lagi ngapain? Ini aku lagi... aku lagi sakit perut, sayang. Aduh, dari semalam aku sakit perut banget. Sampai 7 kali bolak-balik ke toilet. Kayaknya aku gak bisa nganterin kamu deh hari ini. Udah, bilang aja ya. Emang kamu tuh gak mau nganterin aku? Dasar kamu tuh gak perhatian deh. Masa nganterin aku aja gak mau? Bukan, Yang. Bukan gitu. Nih, udah. Halo? Yang? Kiri-kiri lu kira lah, Yang. Ya. Mana drone-nya? Itu tuh. Ya, harus. Ya kan sini kan. Lah. Apa itu, Mbak? Di mana tuh tadi tuh? Sono. Ayo.
yuk. Bake apa itu, Bake? Aduh, Bake, itu pesawat luar angkasa mana lo ya, Mbak? Aduh, Mbak, Bake itu ngeri lo, Bake. Aduh, Bake, sakit temen ini, Mbak. Aduh, Bake itu malah manggil di lulus-lulus. Ada apaan sih? Ya ampun, Yang, kamu kenapa? Aduh, Bunca, kok mangganya dipetik? Katanya mau bikin puding. Buka iki loh, ada pesawat luar angkasa loh, mendarat no, jatuh-jatuh itu mangganya kesayangan Bake. Hah? Pesawat luar angkasa? Itu tuh mandon ya. Oh, drone. Siapa ya? Tahu. Mendingan mulai dari sekarang tuh drone jadi hak milik kita. Jangan. Kita nggak boleh ngambil-ngambil. Itu kan milik orang. Ya tapi Mama lihat tuh, mangga aku kan jadi jatuh semua. Ya udah, gini aja. Mama kan mau ke supermarket. Nanti Mama beli mangga buat kamu bikin puding ya. Mau. Bisa udah ngamut. Yim. Tuh kan. Gosong lagi deh masakan kamu, udah cepetan ke dapur. Bukan lebay nih lo di luar lo. Itu dapur masih berantakan. Ayo udah sana beresin. Iya Buke. Gimana sih? Marahin dong. Ah, lu sih. Lu juga salah main naik-naik aja. Ya lu lagi miring-miringin remote-nya ininya kontrolnya. Ah, kayaknya ada salah sini jatuhnya nih. Lu cari situ deh. Eh, gua cari sini. Iya. Awas lu gak ketemu lu. Aku kenapa nyuruh dia ke sana? Ini susah banget. Ke sini. Tuh, gara-gara nih drone. Gagal nih gua panen mangga. Drone! Nah, ini dia drone gue. Ah, makasih banget, Mbak, diambilin. Sini turunin, Mbak. Ini punya lo. Iya, itu drone saya, Mbak. Kenapa? Gara-gara nih drone semua mangga-mangga gue jatuh tuh, lihat. Walah, ya udah maaf Mbak, maaf saya nggak sengaja. Sini Mbak, drone saya balikin Mbak. Maaf doang. Ya terus harus gimana? Terus nih mangga-mangga yang jatuh mau diapain? Mau saya bawa ke UGD? Mau gimana? Sisi drone saya. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh. Wah, sengaja loh mau megang-megang gue. Nggak sopan banget sih jadi cowok. Ya ampun, apes ya jadi cowok, selalu salah. Kalau tadi lu nggak gue pegangin, lu nyusruk nih ke pohon, mau? Nggak mau. Sekarang lu maunya apa? Ya gue maunya drone gue dibalikin dah. Nggak segampang itulah. Lu lihat tuh semua mangga-mangga gue jatuh. Gue gagal bikin puding mangga gara-gara nih drone. Ya ilah, mau bikin puding mangga, gue ganti 10 kilo sama mangga mateng. Ini mangga masih mengkel juga. Nggak. Gua bakal tahan drone ini biar lo tahu kalau nerbangin drone itu nggak boleh sembarangan. Siapa yang sembarangan sih nerbangin drone? Ini pohonnya aja yang kegedean. Oh, udah selebat ini juga. Baru kali ini gua ngedengar ada cewek nahan drone lo gara-gara lo rusak pohon mangganya. Aneh banget lo, malah tawa lagi lo. Pikirin dong gimana caranya ngambil tuh drone lagi. Bantuin gua. Cuy, tapi ya, kalau nih cewek cakep, lo biarin aja nggak apa-apa drone lo tahan. Itu ada alasan, biar lo PDKT sama tuh cewek. Nggak ada PDKT-PDKT-an, nggak penting. Yang paling penting nih sekarang nih drone gua balik lagi. Nih, tuh drone penting banget buat gua. Baru nih hari gua coba tuh drone. Biasa Tan, anaknya lagi pra-M. Pra-M? Apa itu pra-M? Pra-menstruasi. Katamu. Mah, drone yang baru dibeliin kemarin itu ini dari Singapura nyangkut tuh di rumah gede di pojok. Mau tahu gak sih itu rumah siapa sih, Mbak? Itu rumahnya Bu Koni. Bu Koni itu teman lama Mama. Emangnya kenapa? Ma, duduk dulu, Ma. Duduk bentar.
biasa. Halo, Uca. Kamu lagi di rumah ya? Iya, kenapa? Gak apa-apa, sayang. Ntar malam itu kita jadi kan pergi? Ntar malam? Ada apa? Tuh kan, kamu lupa. Kan aku udah cerita kemarin. Ntar malam itu, aku ada reunian sama teman-teman geng aku. Dan mereka tuh pada bawa pasangan semua, makanya aku mau ngajak kamu. Kamu bisa kan nemenin aku? Aku ada... Apa? Gak bisa lagi? Kenapa sih gak bisa mulu? Iya dong, aku ada... Ada ketikan yang belum selesai. Abis penelitian yang kemarin. Uca, nih ya, hari ini kamu gak bisa. Kemarinnya lagi aku ajak, kamu gak bisa juga. Kemarinnya lagi, kamu alasan lagi gak bisa. Terus bisanya kapan? Gini aja, gimana kalau besok kita makan berdua? Aku deh yang cariin tempatnya. Aku cariin yang paling romantis. Oke? Okay? Ya udah deh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ganteng. Maaf mbak, ada ibu Koninya? Oh ada banget. Masih namanya siapa? Saya Rangga, anaknya ibu Yuka. Anaknya ibu Yuka ya? Ada nomor WhatsApp? Facebook. Oh, enggak ada ya, udah enggak apa-apa. Saya panggil dulu ibu ya. Mas. Astagfirullahaladzim, kebanyakan micin gitu orang tuh. Gede juga ini rumah ternyata. Waalaikumsalam. Tante. Ya ampun. Assalamualaikum, Tante. Enggak. Ya ampun, kamu udah gede, ganteng lagi. Tante tuh jadi pangling loh. Tante bisa aja sih, Tante. Aku bawain martabak kesukaan Tante. Kok jadi ngerepotin kayak gini? Ada apa? Ada yang bisa Tante bantu? Sebenarnya saya mohon maaf dulu nih, Tante. Saya kesini malam-malam. Cuma ini penting banget, Tante. Tadi siang saya main drone. Itu kamera yang kayak helikopter yang bisa terbang. Nah, kebetulan nyangkut di pohon mangga Tante. Drone. Kayaknya sih tadi pagi emang ada drone yang jatuh. Tapi yang lebih tahu tuh Uca. Sebentar ya, Tante tanya sama Uca biar Uca juga ketemu sama kamu. Ya, makasih Tante. Iya, Bos. Ini juga saya sekarang lagi nyelesain penelitian yang kemarin. Iya, Mas. Uca. Iya. Pasti secepatnya, Bos. Oh. Iya. Iya, Bos. Yang ini? Ini, Tante. Ya ampun. Tapi maaf, Ucanya tuh lagi sibuk nelpon, jadi gak bisa ketemu deh sama kamu. Gak apa-apa, Tante, gak apa-apa. Yang penting drone-nya ketemu. Alhamdulillah, kayaknya ini gak rusak deh. Enggak. Coba ya. Dihidupin dulu, Tante. Aman, Tante. Masih bunyi dia. Gak apa-apa, Tante. Nanti ketemu sama Ucanya besok-besok aja. Saya mampir lagi. Pamit Tante, maaf mama kesini. Iya, gak apa-apa. Assalamualaikum. Oh iya, salam sama mama. Bilangin nanti Tante main ke rumah, ya? Iya, makasih Tante ya. Waalaikumsalam, hati-hati. Waalaikum. Drone-nya kemana ya? Kok taruh sini kan? Oh, ini pasti si Iem nih. Dia pasti sok tahu mindahin aja. Iem! Iem! Iya, Mbak.
Apa toh Mbak? Iya ini lagi ngegoreng loh. Ya Bok jangan diganggu gitu loh. Drone di mana? Jangan-jangan lu bawa-bawa masak ya? Oh, bisa dibawa masak tuh Mbak? Oh, tau kayak gitu? Iya bawa masak tadi. Udah mana? Apa tuh Mbak? Mbak nuduh itu namanya Mbak. Nuduh itu sama aja memfitnah. Memfitnah itu tidak baik. Tidak baik memfitnah, lebih baik daripada... Ya terus kalau bukan lo tuh siapa lagi coba? Mbak, di rumah ini ada 3 manusia. Saya, Mbak, sama ibu. Ya mama mana mungkin ngusirin gue. Ya udah mana cepetan. Hei, kenapa sih suaranya kenceng banget? Ma, mama lihat drone gak? Aku taruh di sini. Udah mama kembaliin sama yang punya. Tadi tuh dia kesini dan kamu... Dikembaliin? Ya, iya dikembaliin. Kan kamu tahu drone itu punya siapa. Mama! Mama tuh masih gak tuli, masih kedengeran. Mama tuh gak tahu ya? Itu drone tuh lagi aku sandra. Sandra? Emangnya drone penjahat ya? Mama dibeliin. Kan bener, dikembaliin sama yang punya, yang sama dia itu. Iya bener ibu. Kamu jadi ikut-ikutan? Nih, ini gue sekalian ajarin lo. Sebelum kita terbang, sebelum mengudara, lo harus kalibrasi kompasnya dulu. Oh. Gitu. Okay. Jadi kenapa kalau drone-nya kenapa-napa di atas langit, dia bisa pulang sendiri. Oh, gitu. Nih, gini nih. Begini dulu nih. Huh? Ya, lo di tempat, huh? Lo muter 360 derajat. Ah. Oh. Kalau udah, huh? Sekali lagi begini, tandain tuh si kamera adepin ke tanah. Oh muter tuh? Muter. Bebe vertigo lu. Aduh, ini udah pusing nih gue tuh. Aduh. Nah, kalau udah begitu udah dah. Kita tinggal terbangin nih. Nih, di tempat lapangan terbuka kayak gini, drone lu gak bakal nyusruk tuh. Nah, itu dia. Asalkan gue gak linglung, main ini gak bakal nyusruk. Makanya. Awas pala lu! Pala masih. Gue mau kesana, gue mau motret gedung-gedung. Lu ngapain motret gedung-gedung sih, Kak? Yeah, ini permintaan klien. Drone ini kan gue buat kerja, buat motret citra dari langit namanya. Nah. Ji. Hah? Ji. Ada yang berantem kayaknya tuh, Ji. Kayak di film-film India. Di mana sih tuh? Ji. Hah? Jauh dah. Kita dubbing. Yeah, yeah, yeah. Gue cowoknya, lu ceweknya ya? Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Sayang, aku sangat mencintaimu. Sampai kapanpun aku akan selalu mencintaimu. Ah, kamu tukang bohong. Jajan aja jarang. Prajar lo. Marsha, kamu tuh kenapa sih curigaan banget sama aku? Kan aku udah bilang aku tuh cinta banget sama kamu. Aku gak mungkin selingkuh dari kamu, sayang. Serius? Serius, sayang. Tapi Uca gimana? Uca tuh cuma teman aku aja. Lagian dia kalah cantik lah sama kamu. Enggak. Kalau menurut lu ya, ini lu bilang pacar apa selingkuhan nih? Hah? Emang kenapa? Gak tau gue emang kenapa. Kalau emang mereka pacaran, si cewek kok mau dibawa tempat begituan? Gue mah ogah. Ya, bawa kayak ke mall, kafe kayak emang dasar pelit nih laki. Udah deh, biarin aja. Ini kalau misalnya gue liat emang kayaknya ini cowok gak setia. Sama kayak lu. Sorry, man. Gue hati gue hanya tertuju sama satu orang. Udah gue setia. Iya, setia. Saking setianya, lu dimaki-maki, lu juga diem aja. Lu bucin. Apaan tuh? Budak cinta. Masih mending gue, budak cinta. Cintanya ada. Nah, lu fakir cinta. Mana-mana lu minta-minta cinta mulu. Sorry Mas Rangga, gue tuh bukan sakit cinta. Jomblo itu pilihan. Sorry, gue pemilih. Lu pilihan emang gak laku, emang beda tipis. Wah, ada layangan jatuh tuh. Weh. Ntar dulu, ntar punya gue jatuh lagi. Kayaknya dia udah nyadar ya, men. Aduh, kita kan. Gak. Tarik gak. Ini kita pulangin aja ya. Gue pernah ngomong
ngambil drone ini di nyokap gue? Kemarin kebetulan gue ada kerjaan dadakan, Ca. Makanya ini gue ambil drone ini dari lo. Ca, Ca, so kenal banget lo. Uca kan? Masa lupa sama gue? Rangga. Rangga. Gue gak kenal sama lo. Jadi gini nih, suka begitu. Lupa nama tapi inget rasa nih. Oh. Gue temen kecil lo, dulu kan lo kalau ngiler ngapa di bahu gue? Sorry ya, gue dari kecil tuh gak pernah yang namanya ngileran. Masih lupa. Dulu kita kecil tuh kalau main bareng nih, kita suka main pengantin pengantin. Kamu? Rangga. Gue Edo, pacarnya Uca. Kalian lagi ngapain sih? Ngapain lo? Lagi main dokter-dokteran. Main dokter-dokteran. Sayang, kita makan siang aja yuk. Aduh, mati nih. Si Marsha gimana ya? Iya, gimana? Makan siang. Oh ya udah mau makan siang. Ya udah boleh deh. Ya udah kita duluan ya. Duluan ya. Duluan ya. Kenapa dia? Wah kadal tuh laki. Sama Uca juga, sama itu perempuan juga. Kan gue bilang juga apa? Itu pasti selingkuhannya tuh. Iya benar yang kita lihat dari drone kan? Iya. Kayaknya dia kali ya. Aku juga baru tahu dari mama kalau dia tuh fotografer. Dia fotografer? Kamu kayak panik gitu. Enggak, soalnya tadi aku ngelihat main drone gitu di dekat kantor aku. Ya udah kamu lihat menunya itu. Makanannya enak-enak di sini. Iya. Duh, bisa bahaya kalau cowok itu kasih tahu Uca yang dia lihat tadi. Diangkat? Biasa ini jam segini tuh tukang kartu kredit nelponin aku. Oh, ya udah kalau gitu kamu bilang aja nggak mau. Intinya kamu tetap angkat. Iya, yeah, gitu aja. Ya udah aku angkat aja. Ntar kalau dia telepon lagi aku angkat. Ya udah aku angkat aja nih ya. Tapi kayaknya di sini sinyalnya jelek jadi aku telepon di sana aja kali. Ntar ya. Halo. Halo, sayang kamu di mana? Kok ngilang gitu aja sih? Katanya mau nemenin aku ke mall.
Iya sayang, aku minta maaf. Aku ada kerjaan mendadak tadi. Kamu gitu ya, selalu aja mendadak batalin janji. Kemarin juga kamu kayak gitu, mendadak hilang. Sebel aku. Banget masa terima telepon dari kartu kredit. Mana gue main di toilet lagi. Sayang, kamu kan tahu kerjaan aku tuh banyak. Aduh, gimana ya? Gini deh, aku janji sama kamu, beres kerjaan ini aku bakal datang samperin kamu, nanti aku jemput kamu, kita mau ke mall, terserah nih mau kemana ya. Kamu jangan marah ya. Nelfon siapa? Enggak, aku nelfon ini tadi tukang kartu kredit nanyain kartu aku kan udah banyak, masih aja ditawarin. Masa sih kok kayaknya mesra gitu? Ya enggak sayang, kalau kamu nggak percaya, gini aja, aku telepon lagi nanti kamu yang ngomong gimana? Ya udah nggak usah, kalau emang beneran kartu kredit nggak apa-apa kok. Aku mau ke toilet, kamu mau ikut? Oh, enggak, ya udah kamu ke toilet aja. Iya. Halo? Halo? Ya sayang, kamu di mana? Aku udah sampai stasiun nih. Apa? Di stasiun? Iya, aku di stasiun ini kan. Kan aku mau jemput kamu, gimana deh? Ya ampun Rangga. Ini tuh jam berapa? Kamu lihat dong. Aku udah di rumah. Lah kan kamu kan katanya kamu naik kereta sampai stasiun jam 7. Makanya aku jemput lah, sekarang kan baru setengah 7. Ih, kamu tuh error deh. Aku bilang aku sampai stasiun itu tuh jam 5. Aku udah tadi teleponin kamu, nungguin kamu, HP kamu gak aktif. Kok jam 5 sih, orang aku dengernya jam 7? Iya tadi handphone aku lobet sayang, aku charge tadi handphonenya lobet, mati. Ini tuh pasti gara-gara drone kan? Kamu tuh emang udah gak perhatiannya sama aku? Ya hilang, gak usah nyalain drone kali. Yang, sayang. Dia dimatiin. Kok gue bisa error gini sih? Jam 5. Dengernya jam 7 gue.
ngapain di sini? Ya, gue lagi berdiri di sini. Emang lo gak lihat? Gue juga lihat lo lagi berdiri. Yang bilang lo lagi jongkok siapa? Maksud gue, lo berdiri ngapain di sini? Nungguin apaan? Nungguin taksi. Oh, nunggu taksi. Pengen pulang? Ya udah, ayo bareng aja sama gue pulang. Gak usah, gue lagi butuh ketenangan. Emang kalau gue nganterin pulang, kita bakal teriak-teriak dalam mobil? Tenang, ntar kita di mobil gak usah hidupin tip, kita gak usah ngobrol, biar suasana tenang. Yuk. Gak usah apa kok. Naik taksi bayar loh. Kalau misalnya dianterin sama gue pulang, gratis. Kok lo jadi kayak maksa gitu sih kesannya? Kalau gak mau ya udah, gue gak maksa. Gue cuma ngasih tahu. Di sini taksi jarang lewat. Setahun sekali belum tentu. Dan yang paling parah, di sini banyak begal. Nanti kalau malam-malam perempuan sendirian di sini dibegal, mau lo? Gue sih cuma nawarin doang. Kalau nggak mau ya udah nih, gue pulang nih. Ya udah boleh. Gitu dong. Ayo, diantar pulang. Coba lucu-lucu. Sasa lihat deh, itu kan si Rangga, pacarnya Aime. Oh iya, tapi kok bukan sama Aime ya? Kayaknya itu selingkuhannya deh. Wah, kayaknya deh, mereka kelihatan mesra kan? Foto, Sal, foto, foto. Kita kasih lihat ke Aime. Jadi, diem-diem, Rangga punya cewek lagi. Bisa-bisanya sih. Kenapa lagi muka lu ditekuk 12 gitu sih? Gak apa-apa. Laper, mau makan. Tuh kan, pegangin perut. Udah deh, sama gue gak usah malu-malu. Ya ilah. Yaudah, gue ajak makan. Gue ajak lo makan di tempat yang paling enak ya.
sih? Ribet banget tau gak mama? Udah ganteng, baik, ramah lagi. Itu tuh emang cocok jadi calon suami, Kak. Cak, Cak! Rangga! Eh, kamu main masuk-masuk aja. Bilangnya sibuk, gak punya waktu. Taunya kamu punya pacar lagi kan? Kamu tuh ngomong apaan sih? Hah? Lihat foto. Ya ampun. Sayang, ini... Itu foto selingkuhan kamu kan? Ini temen aku. Temen? Oh, temen. Aku gak percaya. Ya emang ini serius temen aku, terus aku harus ngomong apa? Beneran ya temen aku? Aku gak percaya. Itu pasti selingkuhan kamu kan? Kamu jahat tau gak? Ntar dulu, sayang. Oh, jadi lo yang udah gangguin pacar gue? Jangan, sayang. Gue... kamu tuh apaan sih? Kamu kok jadi belain dia sih? Dia itu udah gangguin kamu. Aku gara-gara dia, kamu jadi gak perhatian lagi sama aku. Dengerin aku dulu, aku bukan ngebelain dia. Kamu main lapar aja, orang itu kekerasan, gak boleh kan? Kamu dengerin aku dulu, aku mau jelasin aku nih. Aku gak mau dengerin omongan kamu. Mulai sekarang, aku benci sama kamu. Apaan sih? Sayang! Kamu apaan sih? Kamu marah-marah sama aku sih? Kamu jelas, aku mau jelasin, kamu dengerin dulu dong. Minggir! Apaan sih? Yang! Sama gue. Kayaknya sih iya. Emangnya lo gak jelasin gue tuh siapanya lo? Gue udah coba jelasin, cuma dia gak mau denger. Itu sekarang masih sakit gak? Kalau masih sakit, kita bawa ke rumah sakit. Sakit banget di sini. Cara lo tuh emang keterlaluan banget ya. Masa dia bilang gue perebut cowok orang, emang gue cewek apaan? Ya iyalah, ya udahlah. Kan gue udah minta maaf. Namanya juga perempuan kan suka kayak gitu tuh kalau marah-marah, suka lose control, ya kan? Ya tapi kan gue gak... Uca? Kamu Uca kan? Iya. Apa kabar sayang? Baik tante. Oh ini tante, ini sampai lupa, ini tadi titipan dari mama. Soalnya kan Rangga kemarin udah nganterin aku pulang, jadi buat terima kasih. Ya ampun, bikin repot. Bilang sama mama terima kasih ya. Jadi Rangga kemarin pulang telat itu abis nganterin kamu. Iya tante, maaf. Gak apa-apa, udah direpotin aja terus Rangganya, tante seneng kok. Oh ya Rangga, pacar kamu udah pulang? Udah tadi barusan mah. Uca
mendingan kita ngobrol di sana yuk. Ah, Tante kangen banget sama kamu. Yuk, yuk. Tambah masalah baru nih gue. Uca, kamu tahu nggak? Ini juga kalau kamu masih ingat, dulu itu kamu nggak mau sekolah kalau nggak diantar. Ini pemandangan di sini bagus-bagus nih. Mana drone gua? Hah, jadi ya. Ini kayak gini nih main nih, lega. Ah, gua kesana. Eh, ini siapa nih? Lah, ini Uca nih. Jadi kamu dari tadi di rumah tetangga kamu, di teman kamu yang itu yang cowok. Iya. Ngapain? Aku tadi ngasihin pisang goreng dari mama, soalnya kemarin dia udah nganterin aku pulang. Gimana? Dia udah nganterin kamu pulang? Kamu habis jalan sama dia? Iya. Oh, oke. Okay. Jangan-jangan dia bukan sekedar teman buat kamu. Apaan sih? Enggak, kok kamu jadi mikir gitu? Oh, atau jangan-jangan tetangga kamu ini yang cowok, dia juga tinggal di Sumba, di dekat penelitian kamu, jadi nemenin kamu terus gitu? Apaan sih? Enggak, orang aku aja ketemu baru beberapa kali. Kamu udah ketemu beberapa kali? Enggak sekali doang. Kamu tuh apaan sih? Yaudah sekarang gini deh, kamu maunya apa? Kok kamu malah nanya sama aku? Kamu tuh udah tahu salah, harusnya minta maaf sama aku, bukan nuduh gini. Ya karena aku gak ngerasa salah, jadi aku gak mau minta maaf. Uca yang sekarang udah berani ngelawan sama aku. Aku tuh gak ngelawan, aku gak ngerasa salah. Kamu itu pembohong! Uca!
Kayaknya dia lagi berantem nih sama cowoknya. Aduh. Deketin lah. Wah bener nih. Wah, kayaknya gue harus samperin nih. Kayak dia butuh pertolongan gue. Gue tarik pulang dulu dah drone gue. Uca! Uca! Kamu belum jelasin apa-apa sama aku. Ya ngapain aku jelasin sama kamu kalau kamu udah bilang aku pembohong? Oh, jadi benar. Kamu tuh udah bohongin aku. Ya enggak lah, apaan sih? Uca! Uca, lo gak apa-apa? Ngapain? Tadi gue liat lo berdua lagi berantem nih sama cowok. Gue liat dari drone. Makanya gue kesini gue mau make sure lo gak kenapa-napa. Apa? Drone? Eh, lu jangan ikut campur sama urusan kita. Lu siapa? Gue emang bukan siapa-siapa buat Uca. Cuma gue teman kecilnya. Lu udah nuduh Uca macem-macem kan? Sebenarnya Uca gak tahu yang busuk tuh lu. Lu tuh ngomong apa sih? Uca, lu gak tahu kan? Selama ini lu nilai cowok lu nih baik-baik aja. Sebenarnya lu tahu gak? Cowok lu nih punya pacar lain di luar lu. Maksud lu apa? Ngapain lu? Gue mukul gue lu. Lu kira dengan bikin gue bonyok bisa ngapusin sifat busuk lu itu? Asal lu tahu, lu tuh bukan siapa-siapa. Lu gak usah ikut campur. Gue emang bukan siapa-siapa buat Uca. Gue cuma pengen ngejagain dia sebagai teman kecil ya. Ngejagain dia dari orang-orang yang menyakitin hatinya tau. Aduh, udah diam! Uca! Awas lu. Sana kejar! Tunggu sebentar, dengerin gue dulu kenapa sih? Lo mau ngomong apa lagi? Cak, gue cuma mau ngomong sama lo. Tolong lo jauhin Edo. Dia bukan cowok baik buat lo. Lo itu bukan siapa-siapa. Ya emang gue bukan siapa-siapa lo, gue tahu. Tapi lo tolong jangan marah-marah dong. Maksud gue kan baik. Supaya lo gak salah milih cowok. Mendingan lo urus diri lo sendiri. Sama urus tuh cewek lo. Apaan sih, Cak? Nih, maksud gue... Lo punya masalah kan sama cewek lo? Mendingan lo selesain deh. Gak usah ikut campur urusan gue. Masalah sendiri aja gak bisa selesain pakai gue campur. Cak, dengerin gue dulu dong. Lo nuduh gue kenapa sih? Lo gak usah ikut campur. Karena lo bukan siapa-siapa di hidup gue. Paham? Cak. Assalamualaikum. Mereka kemana sih? Aduh. Gue gak habis pikir, kenapa si Uca bisa ngomong gitu ke gue. Tapi bener juga sih, gue kan bukan siapa-siapa dia. Gak seharusnya tuh gue ikut campur urusan pribadi dia. Si botak nih. Ya Ji, kenapa Ji? Ada kenalan gue nih. Dia mau ngasih kerjaan buat lo. Wih, kerjaan. Kerjaan apaan? Gali kubur. Astagfirullahaladzim. Gali kubur buat lo? Pakai nanya. Kerjaan lo apa sih? Ya moto lah. Ya udah motret di mana? Di Arab. Serius, lo kira TKW ke Arab? Serius ah? Lo bawel banget sih, tumben banget lo excited. Gini, biar gak ribet nih gue ngejelasinnya. Gue kasih nomor telepon lo langsung aja ke orangnya ya. Biar dia nelfon lo. Oke? Okay? Ya udah deh. Lo kasih deh nomor gue, ya. Jangan lupa komisi. Ya iyalah. Kerjaan aja belum jalan udah komisi lo. Kebiasaan lo. Ya udah gampang pokoknya ntar gue bagi, ya. Thank you, Ji, ya. Yo. Alhamdulillah. Emang rezeki enggak kemana. Nah, emang harusnya gini nih. Kerja yang serius, kerja-kerja main drone. Jangan sampai main drone mencampuri urusan pribadi. Drone dipakai buat kerja. Cakep tuh. Pokoknya nanti kamu wawancaranya setiap wanita yang ada di perkampungan kamu itu ya? Mau ada fotografer juga ya mbak? Udah disediakan fotografernya? Iya, udah dihubungin kan ya tadi? Sudah dihubungin mbak. Dia fotografer yang sering keluar masuk hutan. Berarti udah biasa lah ya, dan pasti fotonya udah bagus-bagus. Pastinya mbak, karena beliau ini sudah profesional, makanya kita mau hubungi beliau. Bentar mbak, sepertinya beliau mau hubungin. Permisi mbak, bentar ya mbak.
teman-teman, kenalin ini fotografernya namanya Rangga. Uca, nanti Mas Rangga yang bakal nemenin kamu buat wawancarai wanita-wanita di perkampungan kamu itu ya. Gak ada fotografer lain, Mbak. Mas Rangga ini udah bagus kok. Hasil fotonya saya lihat juga bagus-bagus. Maaf, Mbak. Kalau memang sekiranya saya kurang berkompeten di pekerjaan ini, gak apa-apa kok kalau saya diganti. Oh, enggak. Kamu tetap saya pakai kok. Mungkin Uca belum lihat hasil foto kamu aja kali. Makanya dia ngomong kayak gitu. Kalau memang seperti itu, saya akan bekerja semaksimal mungkin. Oke, boleh dong kita tes buat kesuksesan hasil penelitian kita nanti. Ayo, Mas Rangga. Lagian juga sepatu gunung gue ketinggalan di Sumba. Hah? Sumba? Lo pernah ke Sumba? Ya pernah lah, kan gue penelitian di sana. Serius? Tinggal di sana? Berapa ya. Lama? Ya sampai penelitiannya selesai doang sih. Oh pantas lo berantem mulu sama pacar lo ya. Pacar lo tinggal terus ke Sumba dong? Hah? LDR-an dong? Lo tuh apaan sih? Males deh, gue udah lupa juga. Bisa lupa sama pacar sendiri. Uca, kamu kenapa Uca? Kok kamu bisa ada di sini? Iya, aku tahu dari postingan Instagram kamu. Ini kenapa ya? Minta maaf ya, aku udah salah. Iya, udah aku maafin kok. Ini kayak drama Korea nih. Kalau gitu mendingin gue pamit deh. Oh, enggak.
gue tetap balik sama lo. Dok, aku emang udah maafin kamu. Tapi kita putus. Tuh kan? Ternyata benar kan Rangga pacaran sama tetangganya? Ya, gue gak terima. Ya, sebel. Ini tuh, lo liat di laptop lo. Foto gue pas lagi bangun tidur. Ya ampun. Ya ampun, itu gue ambil waktu pakai drone. Gak apa-apa kan, emang kenapa sih? Itu gue jelek banget, liat aja ular gue di mana-mana kayak gitu. Enggak. Aduh, mbak, kek. Apa sih? Panik. Ojo panik lho, mbak, mas. Aku iku cuma ngomong cie. Dari drone turun ke hati. Aduh, ya. Sana masuk, ah. Cie. Kamu berapa lama sih melihara itu orang? Tapi mungkin juga tuh dari drone turun ke hati.
gerakannya smooth. Uca, aku... Kamu tuh ngapain sih kesini? Uca, aku mau minta maaf sama kamu, aku tahu aku salah. Aku pengen balikan sama kamu, Uca. Kamu pikir aku udah gak waras mau balikan sama kamu? Tapi Uca, aku mau minta maaf sama kamu, Uca. Uca! Remote-nya! Mana drone-nya? Ah, udahlah, biarin aja. Itu kan resiko dia. Biarin aja udah, Ca. Biarin. Drone gue nih jatuh. Kamu tuh gimana sih? Drone-nya jadi gak ada tuh. Ya udahlah, aku mau minta maaf sama kamu, Ca. Please. Ya, aku emang udah maafin kamu. Tapi aku gak mau balikan sama kamu. Kamu aku laporin polisi ya, udah stalkerin aku terus. Aku gak yakin kamu tega kayak gitu. Halo? Pak polisi. Cak, ampun. Oke. Aku enggak mau ganggu kamu lagi. Aku janji, please jangan laporin aku. Ya udah, terus ngapain kamu sekarang masih di sini? Ya udah. Rangga? Rangga? Kan? Ya ampun. Lembunya usuk. Patah lagi dua nih maling-malingnya. Parah banget ya. Kalau emang parah banget gak apa-apa deh, nanti gue ganti. Udah. Ini udah gak bakal bisa terbang. Mana bisa terbang kalau baling-balingnya cuma dua. Udah rusak parah nih. Ya ampun, Edo tuh parah banget sih. Kayak lo kasih tahu tuh laki lo. Enggak. Apa? Drone-nya Rangga rusak? Iya, mah. Pasti aku lagi. Jadi gak enak. Aduh, kamu tuh gimana sih? Emang kamu gak hati-hati, Cak? Bukan aku, Edo tuh. Jadi rebutan gitu, mah. Terus gara-gara Edo jadi jatuh terus rusak. Ya ampun! Bake itu terus makhluk luar angkasanya bagaimana? Duh, apaan sih, Yam? Aku tuh harus jelasin berapa kali ya? Drone itu kamera, bukan pesawat luar angkasa. Itu... Tapi Mbak Yam lihat di TV-TV itu loh, Mbak. Itu kayak pesawat makhluk luar angkasa. Itu, Mbak. Nah, itu. Makanya jangan kebanyakan nonton TV. Kerja, udah sama-sama kerja. Iya, Miki kerja loh, Mbak. Kerja, Yam. Iya, tahu. Tapi jangan keseringan nonton TV, ya kan, Mah? Udah, diem. Yam. Kamu tuh, orang lagi ngomong, main langsung nyamber aja. Udah, sana kamu beresin dapur deh. Iya, Bu. Bu. Cak, coba deh, Cak. Tanya sama Rangga, harganya berapa biar kita ganti. Rangga gak mau, Mah. Kok bisa? Ya gak tahu. Coba deh, kamu omongin lagi, kamu tanya. Itu kan barang kesayangannya dia, masa gak kita ganti sih? Yaudah. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Nih, drone lu nih, masih bisa diperbaikin. Kerusakannya gak begitu parah. Serius lu? Yoi. Bisa hidup nih? Ya bisa lah, kerusakannya gak terlalu parah tuh. Jangan kan hidup, terbang juga bisa. Ah iya, bunyinya udah bener nih. Ini kita coba apa nih? Ayo, kayak kurang percaya sama gue lu. Ayo, udah gitu. Ntar tempat nih, bawain lah. Ayo, pegangin. Ayo. Angga. Gue dulu nih, ya, ntar gue susulin ya. Aku kangen. Aku gak bisa jauh-jauh dari kamu. Rangga, kamu masih sayang kan sama aku? Aku gak bisa ngapa-ngapain kalau gak ada kamu. Mungkin sekarang emang bukan waktu yang tepat sih buat aku ngomong itu. Cuma mau gak mau aku harus sampein. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita selesai di sini.
ini semua pasti gara-gara cewek itu deh. Semenjak dia datang, kamu jadi aneh sama aku. Ini gak ada hubungannya sama dia sih. Sama sekali gak ada hubungannya. Kamu sibuk. Aku sibuk. Jadi kita akan jarang ketemu, terus aku nelantarin kamu, terus nanti kamu marah. Buat apa kita pacaran? Iya. Aku ngerti. Kita mulai dari awal lagi ya. Ini semua udah berantakan. Udah gak ada yang bisa dirapiin. Apalagi sebentar lagi aku bakal kerja keluar kota, terus aku ninggalin kamu terus. Dan kita gak akan mungkin bisa, Alder. Kamu kok gitu sih? Kamu sengaja kan? Mau jauh dari aku, iya? Bukan, aku mau jauh dari kamu. Tapi emang di antara kita udah gak ada kecocokan lagi, terus buat apa kita ngejalin hubungan? Enggak, aku gak mau pisah sama kamu, aku masih cinta sama kamu. Aku minta maaf. Ini demi kebaikan aku, demi kebaikan kamu. Aku ada urusan, aku tinggal. Simpan tulus cintaku. Waktu yang berjalan kan bantu dia. Gua gak enak banget sama tuh cewek. Dia tuh pasti masih sayang banget sama Rangga. Tapi dia malah nuduh gue perusak hubungan orang. Gua harus ngejauhin dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucanya ada tante? Karena tadi saya berapa kali telepon Uca nggak diangkat. Ucanya baru jalan. Baru aja. Jalan kemana tante? Ke Sumba penelitian. Balik lagi ke sana. Ke Sumba? Dia balik lagi ke sana tante? Iya. Kok dia gak bilang-bilang sama saya dulu ya? Aduh, tadi tuh Uca tuh buru-buru banget. Itu buku apa, Rangga? Oh, ini tante, ini buku yang mau saya kasih pinjem buat Uca tadinya. Karena di dalam sini tuh banyak foto-foto yang saya ambil buat bisa buat jadi bahan penelitiannya si Uca. Dan kalau Uca masih butuh, saya masih punya banyak stok, tante. Oh. Ini tolong kasih sama Uca. Ya, ini nanti kalau Uca udah kembali lagi ke sini, tante pasti kasih sama Uca ya. Ya udah tante, saya permisi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bue, kok Bue bohong sih? Kan Mbak Uca ada di dalam. Diem kamu, ini ibu tuh terpaksa. Ibu juga sebenarnya gak mau bohong, tapi ini Uca yang minta sama ibu. Kayaknya ada sesuatu di antara mereka ini loh Bu. Bisa terjadi seperti ini. Tahu begitu ya Bu ya. Saya aja yang ketemu Mas E, Bu. Ngomongnya jangan sembarangan kamu itu. Kayak ada bau-bau gosong gitu ya. Wah. Saya lagi masak tempe loh Bu. Mana sih? Aduh. Gosong tempenya. Ya ampun. Bagus-bagus banget. Gitu aja ngelempar-lempar buku gue. Lo cewek. Lo gak tau malu banget sih ngerebut pacar orang. Rangga maksud lo? Iya lah, siapa lagi? Ya ampun, gue tuh sama dia gak ada hubungan apa-apa. Lagian juga sekarang gue udah jaga jarak kok. Jadi lo gak perlu khawatir. Lo gak usah bohong ya. Lo sebagai cewek harusnya lo bisa ngebayangin dong gimana sakitnya kalau diselingkuin. Dan gue pernah diselingkuin. Jadi gue tahu gimana rasa sakitnya. Oh, tapi lo tetap jadi selingkuhan Rangga? Urat malu lo udah putus. Astaga, gue tuh coba ngertiin ya kalau lo tuh salah paham sama gue. Tapi lo gak bisa seenaknya kayak gini sama gue.
Pokoknya gue gak mau tahu. Mulai detik ini, jauhin Rangga. Ucan sama Aina tuh. Bukannya Ucan lagi pergi ke Sumba. Gue udah ngejauhin dia juga. Rangga. Kalian ngapain sih? Lo mendingan selesain dulu nih masalah kalian berdua. Gak usah ribetin gue lagi. Ini apaan sih? Cak. Rangga. Kamu di sini. Kamu hancurin semua ini? Kamu tahu ini punya aku? Aku nggak tahu. Hah? Kamu tuh emang orang yang sama sekali nggak bisa menghargain orang lain, apalagi kamu menghargain karya-karya orang lain ya. Hah? Kamu tahu seberapa susah aku bikin ini? Seberapa lama aku bikin ini? Hah? Rangga, aku nggak tahu ini punya kamu. Maafin ya. Aku pasti bisa perbaikin kok. Gak usah. Kamu nggak perlu perbaikin ini, karena kamu pasti nggak bakal bisa. Hah? Yang harus kamu perbaikin sekarang diri kamu sendiri. Rangga. Enggak, aku minta maaf ya, please maafin aku. Aku gak tahu ini punya kamu ya. Biar aku... Aiman, dengerin aku. Kamu tahu minta maaf dari aku tuh gak susah. Aku pasti bisa maafin kamu. Tapi sekarang gantian aku yang minta tolong sama kamu. Kalau kamu emang sebagai perempuan masih punya harga diri, tolong kamu jauhin aku ya. Soal kamu tahu ya, aku bisa buktiin ke kamu kalau aku bisa dapat cowok lebih keren 1000 kali lipat dari kamu. Apa aja kamu sangat gini? Kurang banyak kalau 1000. 2000 cari. Tunggu sebentar, boleh gak sih? Gue udah gak mau denger penjelasan lo. Gue capek, gue pusing. Dan gue gak mau diganggu lagi. Gue cuma mau nanya sama lo. Waktu gue ke rumah lo, ternyata lo ada di rumah kan? Kenapa lo bilang sama orang tua lo kalau lo lagi keluar kota? Hah? Karena gue gak mau ketemu sama lo. Paham? Ya lo kenapa gak mau ketemu sama gue? Hah? Salah gue apa sama lo? Lo salah. Karena lo udah bikin gue jatuh.
mau ngintipin gue lagi ya? Gue sumpahin lo bintitan segede jengkol. Kok pagi-pagi lo main marah-marah aja sih? Siapa yang mau ngintip? Lihat nih, tunggu. Baca tulisannya dengan benar. Cah, gue ini serius Cah sama lo. Gue ini suka sama lo Cah. Dan gue mau kasih tahu, gue sama Aim udah bener-bener putus. Dan sekarang lo bukan perempuan jahat. Lo gak ngegangguin cowok orang kan? Karena gue gak punya pacar sama sekali sekarang. Gue serius suka dan sayang sama lo. Walaupun lo pernah bilang kalau gue ini cuma pelarian buat lo, tapi gue yakin lo punya hati yang tulus, Cak. Lo baca tulisannya. Baca. Gue buat semua ini karena gue benar-benar suka sama lo. Emangnya lo mau punya pacar yang kerjaannya keluar kota terus? Paling juga pulangnya sebulan sekali. Emang lo mau pergi kemana? Emang lo mau keluar kota lagi? Ya kerjaan gue.